Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Rafka Hamizan. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial tentang cara menerjemahkan komentar berbahasa asing di aplikasi TikTok. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Yang pertama, buka aplikasi TikTok. Dan ini saya contohkan ada video dari luar negeri ya. Nah, di sini komentarnya ada yang berbahasa Inggris dan ada yang berbahasa Arab. Dan di sini tidak ada keterangan untuk menerjemahkan ya. Nah, bagaimana cara menerjemahkannya? Caranya yaitu tinggal kita tekan lama di komentar yang ingin diterjemahkan, maka akan muncul pilihan seperti ini. Nah, selanjutnya pilih terjemahkan, maka secara otomatis komentarnya akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, walaupun kadang artinya masih kurang pas ya, tetapi setidaknya dengan ini kita bisa memahami maksud dari komentarnya. Nah, oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.